Semangat kita, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Salam pergerakan, salam pergerakan, hidup mahasiswa. Mari kita bersumpah, kawan-kawan, mari kita bersumpah, mahasiswa. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Menjatuhkan persepsi bersama untuk menyuarakan aspirasi kita sebagai rakyat Indonesia, rakyat Sidoarjo. Semangat kawan-kawan. Indonesia ini adalah sistem demokrasi. Indonesia ini adalah bukan sistem kerajaan. Maka dari itu pejabat-pejabat kita, tolonglah sadar, perhatikan rakyat-rakyat kalian yang ada di bawah ini. Perhatikan kawan-kawan kita sebagai mahasiswa, sebagai rakyat, buruh tani, profesi apapun, bukan harus sebagai pecundang yang kalian pecundangi. Berapa jumlah kita? Kawan-kawan, satu komando, satu tujuan, satu komando, satu tujuan. Oke, saya meminta Bapak aparat dengan hormat kami izin untuk melaksanakan aksi pada siang hari ini dengan tertib. Demokrasi gagap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya kesadaran masyarakat Indonesia baru tanpa. Bagiku satu langkah pasti. Yeah.
siap satu masuk semuanya. Sebetulnya apa yang ada di benak saya tadi sama yang temennya ada di dapat ini adalah bentuk komitmen dari DPR sudah banyak sudah. Walaupun dari 50 yang terlantik cuma terlantik berapa? Yang pasti agenda demo hari ini sudah sesuai dengan mekanisme yang sudah kita rancang dari awal. Nah, mekanisme yang sudah kita rancang adalah bagaimana caranya kita itu bisa menyampaikan aspirasi masuk ke dalam yang diwakili oleh teman-teman dari seluruh aliansi pemuda di Sidoarjo. Dan goals kita adalah tuntutan ini bisa ditandatangani ya, walaupun goalsnya agak kurang karena kita harapkan kan seluruh perwakilan partai karena fraksi tadi belum terbentuk untuk turut serta menandatangani. Sedangkan ini cuma 5. Tapi setidaknya ini bagian dari komitmen DPRD Sidoarjo untuk menyambut kita, menyambut aspirasi kita itu dengan diterima. Poin tuntutannya apa aja sih, Mas? Poin tuntutannya yang pertama mengecam upaya Dewan Perwakilan Rakyat yang telah mencidrai dan mengkhianati konstitusi serta membahayakan kedaulatan hukum. Yang kedua, meminta pemerintah untuk menolak dan menghentikan pembahasan RUU Pilkada. Yang ketiga, menyerukan para elit politik, para ketua umum partai dan para pimpinannya untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok pribadi. Yang keempat, meminta presiden untuk memperlihatkan keseriusannya dalam mengawal demokrasi di akhir masa jabatannya yang tersisa 2 bulan. Yang kelima, mendorong DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk ikut mengawal keputusan MK dan berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan kepentingan elit. Untuk dari mana ini, Pak? Ini aliansi dari pemuda-pemuda di Sidoarjo, ada perwakilan mahasiswa tadi, ada perwakilan dari PMI, ada Gus Durian, ada SAPMA, Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila, pemuda Katolik, juga IPNU IPPNU Sidoarjo. Namanya siapa, Mas? Saya Ananto Ibu Bagian. Mas, jika tidak disampaikan oleh Dewan nanti gimana? Misal nanti pada akhirnya ada usulan, ada sebuah kejutan dari DPR untuk tetap mengeduk RUU tersebut, kita akan melakukan sebuah aksi massa yang jauh lebih besar lagi. Ya tentunya ini bentuk keprihatinan kita bersama ya terkait politik. Ya paling tidak ya kita tetap awal menindaklanjuti ini untuk kita sampai ke DPR. Tapi rasanya kemarin dengan batalkan paripurna, saya yakin judicial review terkait undang-undang itu keputusan MK yang baru, saya yakin tadi sempat tangan itu kan dia kesepakatan saja ya. Kesepakatan saja bahwasanya DPRD Kabupaten Sidoarjo setuju kan pergerakan mahasiswa kaitannya dengan kegiatan baik dengan RUU. Tapi baik itu semua mudah-mudahan ini tetap berjalan terus, artinya
biar tidak mencederai demokrasi. Pan, kalau sudah demokrasi tidak terjaga, saya yakin masyarakat akan goyah. Mantap. Ya, cukup.